kami saling berbagi mimpi yang sama. Melalui keterbukaan dan spirit anak muda. Yang diberi kepercayaan dan untuk saling percaya. Melalui kebebasan bereksplorasi dan berkreasi. Untuk menghasilkan yang terbaik. Orang-orang lebih mengenal kami melalui brand-brand inovatif seperti Wardah, Makeover, dan IX. Kami, Paragon Technology Innovation, adalah sebuah perusahaan kosmetik manufacturer nasional yang telah dipercaya oleh konsumen selama berpuluh tahun. Kami bangun PTI dengan kepercayaan, percaya akan terwujudnya sebuah impian. Dalam proses, akan timbul ribuan bahkan jutaan ide dalam proses brainstorming kami. Bagi kami, tidak ada ide yang terlalu tinggi atau terlalu gila selama kita ingin mewujudkannya. Di sini, kami berbagi kepercayaan melalui mimpi yang sama. Membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di sini, kami terpacu untuk menerima tantangan. Tidak hanya menghadirkan produk-produk terbaik, tapi juga diarahkan untuk menjadi pribadi yang mampu memimpin diri sendiri dan orang lain. Bahkan, kami telah merambah pasar internasional. Empat tahun ini, pertumbuhan perusahaan lebih dari 80% per tahun. Di balik keberhasilan produk PTI di pasaran, terdapat beberapa proses kolaborasi yang tidak sederhana. Ada kreativitas, inovasi, dedikasi, dan kerjasama antar tim yang merupakan elemen penting di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari kepercayaan penuh yang telah diberikan kepada The Winning Team. Tim manufacture dan R&D menghasilkan produk terbaik dengan proses efisien terkini dan mengutamakan safety. Supply chain dan distribusi yang mengatur resource dan memastikan produk sampai ke tangan konsumen. Kami memiliki tim IT, finance, dan HRD yang solid yang tergabung dalam divisi operation. Dan tim inilah yang selalu memberikan nilai estetis pada setiap produk. Sementara inovasi, kreasi yang up to date adalah spirit bagi tim brand dan product development untuk menciptakan hal baru. Marketing team dan PR yang memperkenalkan dan meningkatkan image produk. Rasa percaya dan kebebasan yang diberikan perusahaan mendorong kami untuk memberikan performa terbaik dengan penuh tanggung jawab. Sehingga penting bagi kami untuk dapat menghadirkan orang-orang terbaik pada bidangnya. Orang-orang yang memiliki passion untuk mencari jawaban dari setiap tantangan, serta pribadi yang cinta untuk bekerja sama dengan orang lain. Di sini suasana kerjanya tuh sangat menyenangkan, di mana kita bisa punya teman baru yang juga sama-sama punya passion yang sama. Di sini tidak ada yang namanya senioritas, junioritas. Di sini tempat kita belajar bersama untuk mengembangkan diri dan tentunya untuk kemajuan PTI bersama. Di sini kami diberi kebebasan untuk memberikan ide-ide cemerlang. Ide gila sekalipun masih dapat diterima di sini, walaupun melalui proses brainstorming yang panjang. Saya bisa mengembangkan bisnis perusahaan, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Dan itu membuat saya bangga bekerja di PTI. Oleh karenanya, kami percaya jika Anda bergabung di PTI, maka kita akan mampu berkolaborasi untuk menghasilkan karya-karya terbaik tanpa batas. Usaha perkebunan kelapa sawit yang dikembangkan PT Astra Agro Lestari TBK juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Di antaranya melalui program plasma dan income generating activity atau IGA untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di sekitar perkebunan. Industri kelapa sawit adalah industri masa depan bangsa Indonesia. Tidak saja meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, industri kelapa sawit juga turut berkontribusi besar dalam upaya melestarikan lingkungan untuk mendukung kehidupan di masa yang akan datang, serta berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa.
salah satu tanaman pangan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Selain sebagai bahan pangan, jagung telah banyak digunakan sebagai bahan baku industri. Di antaranya adalah tepung jagung, minyak jagung, pakan ternak, dan bioetanol. Salah satu usaha untuk memenuhi peningkatan permintaan akan jagung adalah dengan penerapan teknologi budidaya tanaman dan penanganan pasca panen yang tepat dan benar dengan menggunakan benih jagung super hibrida. PT BC Internasional merupakan salah satu produsen benih jagung terbesar di Indonesia. Salah satu produknya adalah benih jagung super hibrida BC18. PT BC Internasional TBK dengan bangga memperkenalkan teknologi benih jagung super hibrida BC18 sebagai solusi peningkatan mutu dan produksi jagung. Jagung super hibrida BC18 memiliki vigor atau pertumbuhan awal tanaman yang sangat baik. Batang tanaman tegak, kokoh, dan perakaran kuat. Tongkol jagung super hibrida BC18 cukup besar dan seragam pada setiap tanaman, dan biji jagung muput sampai ke ujung. Jagung super hibrida BC18 dapat ditanam pada musim penghujan maupun musim kemarau, karena kelopet yang menutup dengan rapat sampai ke ujung. Inilah hasil panen jagung super hibrida BC18. Jagung BC18 secara fisiologis dapat dipanen pada umur 100 hari setelah tanam dengan potensi hasil mencapai kurang lebih 12 ton pipil kering per hektar atau rata-rata hasil mencapai 9,1 ton pipil kering per hektar. Jagung BC18, warna bijinya oranye kekuningan. Dengan jumlah baris per tongkol 14-16 baris. Dengan rendemen yang cukup tinggi, mencapai 82%. Jagung super hibrida BC18 mempunyai besar tongkol yang relatif sangat seragam, sehingga mampu meningkatkan produksi. Dengan menerapkan teknologi budidaya tanaman dan penanganan pasca panen yang baik dan benar, serta menggunakan benih jagung super hibrida BC18, diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung yang banyak dibutuhkan sektor industri dan membantu mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih. Hasilnya.